Sejumlah siswa dan guru SDN Sendang Gayam, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, saling membantu membersihkan puing-puing atap plafon. Sebagian besar atap plafon di ruang guru ini tiba-tiba ambruk dan menyisakan puing-puing di meja guru. Para guru turut membersihkan berkas sekolah yang kotor imbas ambruknya plafon. Ambruknya plafon sekolah ini disebabkan karena kondisi yang sudah lapuk dan tidak pernah mendapat bantuan perbaikan. Tidak ada korban luka lantaran ambruknya plafon terjadi pada malam hari. Ruang guru ya, kebetulan ini pas di ruang guru. Jadi untuk ruang lainnya, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal. Aktivitas para guru tetap berada di ruangan ini hingga menunggu bantuan perbaikan dari pemerintah setempat. Dari Blora, Jawa Tengah, Nugroho Chandro, RTV.